Terus buat teman-teman yang muda, jangan lupa, cintailah orang yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Karena kalau engkau berada di tangan yang mencintai Allah, engkau akan aman di dalam genggamannya. Karena orang yang mencintai Allah dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nanti kalau kalian mau menikah, jangan lupa pesan Uje. Nikahilah seseorang karena kekurangannya, jangan karena kelebihannya. Kalau kita menikahi seseorang karena kekurangannya, kita akan surprise dengan segala kelebihannya yang setiap hari kita lihat. Tapi kalau kita menikahi seseorang karena kelebihannya saja, siap-siap setiap hari bakal kecewa dengan segala kekurangannya yang bakal tampak.